sebuah kafe di kawasan Jalan Sarifudinios yang semula ramai dengan gelak tawa canda pengunjung dan alunan nyanyian berubah saat petugas gabungan Kecamatan Balikpapan Selatan tiba pada Rabu malam 26 Agustus. Petugas mendapati banyak sekali pengunjung yang hampir tidak menjaga jarak satu sama lain, bahkan ada beberapa yang tidak mengenakan masker. Setelah diberikan teguran tertulis dan didata, para pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan tersebut diberikan pengarahan. Metro Siena Balikpapan melaporkan.